Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi tetap di channel Berkah Auto. Oke, John, selamat berjumpa kembali John dengan saya, tim atau kru Berkah Auto. Seperti biasa, buat pecinta modifikasi mobil atau penyayang pernak-pernik buat kendaraan kita, hari ini kita akan upload untuk mobil Toyota Rush yang 2020 atau yang terbaru. Jelas. Di sini kita akan mengoprek atau memasang tanduk depan. Orang sih biasa sebut towing ya. Tapi towing itu biasanya untuk yang belakang. Kalau untuk yang depan biasanya disebut tanduk. Aha. Tanduk model 7 coat atau orang model sebut itu yang model Cobra. Nah, ini tanduknya ini model Cobra. Kita akan lihat sebelum terpasangnya, John. Ini asli bawaan dari Rush sendiri ya, yang TRD yang silver ini ya. Jadi dia itu emang agak silver di tanduk depannya. Oke, setelah dari tanduk depan, kita lihat untuk grillnya. Grillnya, nah ini bapaknya nih. Saya tak numpang videonya ya Pak. Numpang videonya ramah apa ya? Nah, untuk bagian dalam, kita bagian dalam dulu nih, nomor 2 nih. Nomor 2 kita akan lihat atau cek pemasangan yang namanya seal plate. Nah, ini seal plate-nya itu posisi di bagian bodi samping. Ini kebetulan lagi dikerjakan, lagi ngurut kabel sama tim kita ini. Kabel-kabelnya sudah siap semua. Tinggal colok pemasangannya nanti di sini. Di sini sudah ada kabelnya nih, John. Ini kabelnya nih. Jadi nanti ini tinggal tempel, lalu tinggal colok ke soket ininya. Tuh, John. Mantap. Tinggal bagian sebelah kanannya ya, John. Ya. Ini bagian kiri, sekarang udah tempel belum? Udah. Oh, sekarang udah tempel. Ya wes. Ternyata ini tinggal bagian sebelah kirinya nih, tinggal nempel. Kita nanti lihat di bagian kanannya yang sudah terpasang nih, John. Ini yang untuk belakangnya. Yuk, kita lihat bagian sebelah kanan yang posisinya sudah tertempel. Nih, John, ini sudah tertempel sama saudara Adi. Nah, itu mekanik juga dari tim Berkah Auto. Ini posisi nyala ya, nanti tulisan biru ini nyala nih, biru nih. Tapi ini lagi penginstalan kabelnya, sangat lumayan lama tapi hasilnya memuaskan. Ini putih hanya pelindung krom ya, nanti kalau ininya dibuka, dia tuh stainless nih. Nih, dia stainless dalamnya. Tapi nanti ini kita yang nopot biar yang punya mobilnya. Oke, John, sambil nunggu pemasangan seal plate. Terus yang nomor 3 itu di outer sama handle.
tinggal bagian kanan. Ini yang belum terpasang nih, masih hitam tuh, kayaknya nggak cocok kalau nggak pasang emang. Kalau wong Jawa bilang dadi wagu, ininya dof, ininya warna body. Untuk tanduk depan lagi proses, sill plate lagi proses, outer sudah terpasang, tinggal yang nomor 4. Nah, nomor 4-nya ini grill depannya nih, John. Jadi grill yang asli bawaan mobil, ini kemarin itu asli bawaannya itu hanya model lurus ya. Model lurus seperti ini. Yang sebelah kiri ini, dia lurus tuh aslinya. Kalau yang ini sudah kita ganti yang model TRD ala Fortuner yang TRZ. Habis grill nanti kita lihat penampakan dari tanduknya sudah terpasang seperti apa. Sill plate pun lagi proses pemasangannya. Nanti tinggal lihat hasil nyala sill plate-nya warna apa. Tetap tonton terus John, supaya sealnya yang sudah terpasang semua seperti apa John. Jadi sill plate ini fungsinya itu supaya tidak baret ya. Nih, ini fungsi sebenarnya bukan hanya untuk variasi, tapi dia lebih cenderung ke fungsi. Fungsinya itu kalau pada saat kita naik ke dalam kabin atau ke dalam mobil, biasanya di sini kena sepatu bodinya. Jadi kalau ada ininya tidak akan baret kena bodi. Dia akan kena ininya dulu, lebih aman. Pada saat buka pintu pun lebih mewah karena dia nyala lampu biru. Ini lagi proses pemasangan tanduknya nih, John. Arum tutup, arum, Oke, John. Ini posisi tanduknya sudah terpasang, tinggal copot kardusnya aja nih John. Oke, John, alhamdulillah John sudah selesai untuk pemasangan tanduk depannya. Tinggal kita lihat di bagian sill plate-nya nih John. Sill plate-nya sudah hidup, tinggal kita lihat nyalanya seperti apa ya John. Lihat John, jadi dia nyala pada saat buka pintu.
Bagian tengahnya dia list chrome atau stainless ya. Kiri kanannya tetap hitam. Tutup tangki pun kita tambahin lagi nih, bapaknya katanya biar sinkron sama outernya. Oke, John, sementara ini dulu John yang bisa saya videokan untuk mobil Toyota Rush TRD pemasangan tanduk model Cobra, berikut grill yang model TRD punya terbaru sama bagian outer handle-nya John. Buat teman-teman, terima kasih yang telah menonton video-video kami. Jangan lupa bantu-bantu like, komen, sama subscribe untuk kemajuan channel kami yang masih pemula John. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.